Oh iya. Oke, Bang. Lanjut. Ya. Kokas. Hola, Pakaps. Jadi ceritanya hari ini saya mau kulineran di Casablanca sehabis liputan. Oh iya, bagi yang belum tahu atau baru pertama kali nonton vlog ini, selain jadi food vlogger, saya juga seorang wartawan, guys. Jadi sering liputan gitu. Dan ternyata pas sudah sampai Casablanca, ternyata saya tidak menemukan kuliner yang cocok untuk dijadikan konten. Ya sudah, saya langsung putar ide dan langsung kepikiran sate Padang langganan saya yang ada di stasiun Depok Baru. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung menuju TKP. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe biar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga main-main dan follow Instagram kami dan TikTok kami. Terima kasih. Halo Pakaps, jadi gue pengen ngajak kalian kuliner kali ini sate Padang dekat stasiun Depok Baru. Ini langganan gue, guys. Wah, dia udah buka tuh. Ini dia. Mantap. Tadi Padang Sari Rasu. Oh, mudah ada, Om. Ya. Satu. Makan di sini. Yoi. Oh, baru. Bukanya jam berapa sih biasanya? Bukanya habis asar. Habis asar ya? Jam 4. Di sini udah jualan sejak tahun berapa, Om? Di 2007. Iya. Udah lama juga ya, Om? Nah, alhamdulillah. Apa nih, sapi apa ayam? Sapi aja ya? Sapi aja. Campur juga boleh ya? Campur, ya udah campur deh. Iya, iya. Sekarang masih 20.000. Masih. Masih harga lama. Baru kemarin sudah pada naik. Mau masih Padang apa dari mana, Om? Asli. Asli? Iya. Dulu belajarnya dari mana bikin ini? Belajarnya otodidak aja. Oh, otodidak. Belajar sendiri ya? Iya. Bisa habis berapa kilo biasanya, Bang, sehari, Mas? 10-an lah. 10 kilo? Itu campur? Eh? Campur daging sapi ya, sama daging ayam? Iya. Dagingnya itu sedikit-sedikit ngelawan gitu ya. Makan sih, guys. Kalau yang ayam lebih sedikit lembut. Kalau yang sapi itu agak-agak ada perlawanan. Makan sih, guys. Kuahnya. Wah, gede banget. Masih ya, guys. Sudah. Jadi sih bapaknya itu udah jualan sejak tahun 2007, guys. Udah legend ya.
dan otodidak gitu. Teteh Pak. Iya, iya Mas ya. Dua ya. Kalau kalian yang suka Padang dari Depok, kalian harus cobain. Masuk ya guys. Enak. Elektrolit. Sampai tetes terakhir bapak kita bikin. Bumbunya itu ini enggak kaleng-kaleng. Cek tuh udah ngikutin vlog gue kali ini. Gue kasih skor 90/100 untuk sate Padang yang ada di terminal Depok barunya. Kalau kalian turun dari stasiun Depok Baru menuju ITC Depok, nah dia lokasinya ada di situ. Bukanya jam 3:30 sore, harganya 20.000. Oke guys, terima kasih sudah menonton vlog gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, meme juga ke Instagram dan TikTok. Sampai jumpa di vlog makan berikutnya. Ciao.